Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi baru, yaitu tanggapan dan komentar salah satu host Lida Indosiar 2020 yang bernama Ramzi, terkait status kejelasan hubungan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana status keduanya, antara Lesti dan Rizky Billar sekarang ini menurut Ramzi? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Presenter Ramzi memberi tanggapan dan komentar terhadap hubungan kedekatan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sedang viral saat ini. Ramzi melihat ada keunikan dari Lesti dan Billar yang awal perkenalannya dipertemukan dalam acara One Man Show Tukul Arwana. Luculah maksudnya, ternyata dia dua orang yang memiliki permasalahan yang sama dipertemukan. Yang satu gagal sono, yang sini gagal sono, ucap Ramzi saat ditemui beberapa waktu yang lalu. Menurut Ramzi, Lesti Kejora sebenarnya bukan sosok perempuan yang banyak meminta dalam urusan pacaran atau percintaan. Jika memang ada pria yang bersedia bertanggung jawab dan menyayangi keluarganya, Lesti pasti bersedia untuk diajak nikah. Lesti tuh ya sebenarnya jujur, ketika ada orang yang benar-benar serius yang bisa membimbing dia, yang bisa bertanggung jawab dan sayang sama keluarga Lesti, Lesti bersedia dilamar loh, sambung Ramzi. Apalagi karir Lesti Kejora di bidang musik sudah cukup membanggakan hingga saat ini. Ramzi hanya juga mendoakan agar Rizky Billar dan Lesti Kejora berjodoh. Mudah-mudahan terjadi sama Billar, kan balik lagi ke jodoh. Sama ono pacaran 5 tahun enggak jodoh, ucap Ramzi menyinggung hubungan Lesti Kejora dengan Rizky The Academy. Seperti yang sudah diketahui, kisah asmara Lesti Kejora dan Rizky The Academy berakhir tragis. Menjalin hubungan bersama selama 5 tahun, Rizky The Academy akhirnya menikah dengan perempuan lain. Begitu juga dengan Rizky Billar yang pernah menjalin percintaan dengan seorang pemain sinetron cantik bernama Dinda Hau. Hubungan mereka juga kandas hingga Dinda Hau mantapkan hati untuk dinikahi oleh Rimba yang beberapa waktu yang lalu. Kesamaan kisah cinta antara Lesti dan Rizky Billar membuat Ramzi begitu mendukung hubungan di antara mereka yang terjadi saat ini. Tak terkecuali para netizen yang juga sangat berharap agar Lesti dan Rizky Billar bisa berjodoh. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.